Cara menggunakan pH meter. Alat pH meter digunakan untuk mengukur tingkat keasaman suatu cairan atau larutan. Bisa digunakan untuk air hidroponik, air kolam renang, dan lain-lain. Dalam penjualan, terdapat dua kemasan plastik yang digunakan untuk kalibrasi alat pH meter dengan pH 4 dan pH 6. Namun kalibrasi dilakukan ketika alat sudah lama digunakan. Saat masih baru tidak perlu dikalibrasi. Untuk cara kalibrasi, akan ada videonya tersendiri. Terdapat juga obeng kecil yang digunakan untuk kalibrasi. Cara penggunaan alat pH meter. Cara pertama, buka tutup alat pH meter. Cara menyalakannya, geser tombol yang berada di sisi atas alat. Setelah layar indikator ada angkanya, celupkan ujung alat, tunggu beberapa saat hingga angkanya berhenti. Hasil tingkat pH atau keasaman cairan akan terlihat di layar.